sejak pandemi terutama ya. Lagu single kita yang pertama itu dibikin waktu pandemi, di mana waktu tuh heboh-hebohnya banget virus COVID yang Delta. Nah itu kita mulai single pertama kita dibentuk itu. Jadi acara di Pemkot ini terima kasih banget. Tadi adalah sebuah sarana untuk band-band indie Surabaya bisa untuk menunjukkan karyanya. Dan saya berharap acara ini semakin banyak, terutama untuk acara-acara besar di Surabaya, bukan bintang utamanya bukan dari Jakarta atau Bandung lagi dong. Surabaya yang harus memulainya lagi, gitu harapan saya begitu. Saling dukung, bandnya saling support. Itu yang dari dulu sedikit agak susah. Guyub rukun musik Surabaya, udah itu aja. Son of Surabaya, luar biasa! Hingga yang gelap kini bisa jadi terang.